Dari banyaknya komentar mengenai orang tua dari Elisa Siti Mulyani, akhirnya baru-baru ini terungkap. Tak bisa dipungkiri, ibu dan ayah dari Elisa terlihat sangat sedih atas kepergian tersebut. Karena hal itu, banyak sekali warga yang sangat antusias untuk menasihati ibunya agar mengikhlaskan kepergiannya. Di sisi lain, akhirnya sosok seorang Elisa pun terbongkar. Di akun Instagram pribadinya, dia terlihat pernah berjualan keripik. Dan ia juga pernah mengajar menjadi guru SD. Sosok guru dari Elisa terlihat sangat baik, bisa dilihat dari video berikut ini. Ada yang bawa botol minum nggak? Ibu boleh pinjam. Ada isinya nggak? Buat naruh handphone. Ya. Untuk seorang mantan pacar, terkuak fakta bahwa sebenarnya Elisa sudah menemaninya sejak masih sekolah. Mereka berdua terlihat sangat romantis yang seakan-akan tragedi seperti ini sangat mustahil. BTW, mantan pacarnya katanya berprofesi sebagai ojek online. Atas kepergian Elisa, banyak sekali teman seperjuangannya yang masih tidak sanggup akan hal tersebut. Banyak sekali kenangan bersama Elisa yang tak akan kulupakan, ucap temannya. This woman has fought 1,000 battles. And is still standing, still smiling. She has been broken, betrayed, and rejected. But she still walks proudly, laughs loudly, lives boldly. Nah, oke cuy, itu saja penjelasan kali ini. BTW, jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sugen Saat. Oke, gue Gensadira Manman pamit, sampai jumpa ke video selanjutnya.